Halo semuanya, jam tangan menjadi salah satu aksesoris yang prestis di dunia. Tidak disangkal, harganya bahkan sangat fantastis sekali. Jam tangan apa saja dan terbuat dari apa jam tangannya sehingga dihargai sangat fantastis? Bersama saya Joe di sini, ikuti terus pembahasan pada video kali ini. Jam tangan yang pertama adalah jam tangan yang bermerek Louis Moinet yang dibanderol seharga 4,6 juta US dollar atau setara dengan 64 miliar rupiah. Bisa kalian bayangkan kan, bisa belanja apa saja dengan duit sebesar 64 miliar rupiah dan itu hanya seharga untuk sebuah jam tangan. Terbuat dari apa sebenarnya jam tangan ini? Memiliki tampilan skeleton dan case berwarna emas yang mendominasi keseluruhan body jam tangan ini. Ternyata yang membuat jam tangan ini begitu mahal karena material yang digunakan pada dial jam tangan ini berasal dari sebuah meteor. Meteor yang digunakan merupakan salah satu jenis meteor yang langka yang pernah ditemukan di bumi. Batu tersebut bernama Dovar 459 dan merupakan salah satu batu yang berumur ribuan tahun yang berasal dari bulan. Bisa dibayangkan kan? Sebuah batu meteor yang melekat di lengan kalian dan bisa kalian bawa kemana-mana, bisa dipamerkan, kalian bisa menunjukkan kelas sosial kalian, tapi itu jika kalian memiliki uang yang cukup tentunya. Kita lanjut ke jam tangan yang kedua yaitu Hublot. Hublot Big Bang. Tak salah apabila jam tangan ini dinamai dengan Big Bang. Sebab dengan melihatnya saja, pasti kita sudah takjub dengan ledakan pesona dari taburan berlian di tiap sisinya. Jam tangan ini kabarnya dibanderol sebesar 5 juta US dollar atau setara dengan 70 miliar rupiah. Terdiri dari 1.280 bongkah berlian yang setidaknya tiap butirnya memiliki 3 karat. Dibutuhkan waktu selama 1 tahun untuk menyelesaikan produksi dari jam tangan ini. Setiap butir berliannya dipahat langsung oleh ahli permata dari New York yang berpengalaman lebih dari 40 tahun. Sebuah bongkah berlian melekat di lengan kalian? Bisa dibayangkan bagaimana kerennya kalian menggunakan jam tangan tersebut. Jam tangan yang ketiga yaitu jam tangan Patek Philippe dengan nomor referensi 1518. Pada tahun 2016 lalu, di sebuah acara lelang, Philips in Association Bags and Russo Geneva Watch, sebuah jam langka keluaran dari Patek Philippe dijual. Jam tersebut laku seharga 11 juta Swiss franc atau setara dengan 115,9 miliar rupiah. Wow, sebuah harga yang sangat fantastis sekali. Menariknya, untuk harganya yang sangat fantastis tersebut, case jam tangan ini hanya terbuat dari stainless steel. Menghabiskan hingga ratusan miliar rupiah hanya untuk sebuah jam tangan menggunakan stainless steel, kira-kira apakah worth it ya? Hal ini cukup aneh dan langka. Mengingat sebuah jam tangan yang biasanya dihargai tinggi, setidaknya terbuat dari emas murni atau ditaburi permata. Selain itu, mahalnya jam tangan ini juga dinilai dari jumlahnya yang hanya ada 4 piece di dunia. Jadi, jika kalian bisa menggunakan jam tangan ini di lengan kalian, kalian merupakan salah satu dari 4 orang di dunia yang memiliki jam tangan Patek Philippe ini. Kita lanjut ke nomor 4 yaitu ada Jacob & Co. Billionaire Watch. Sepintas, jam tangan ini lebih terlihat seperti sebuah perhiasan dibandingkan dengan sebuah jam tangan. Produksi brand kenamaan Jacob & Co. ini ditaburi oleh berlian murni dengan total 260 karat dengan 167 komponen pembangun movement dan 19 jewels. Tak salah jika jam tangan ini dinamai oleh produsennya sendiri yaitu dengan nama Billionaire Watch. Karena berlimpahnya butiran berlian yang melapisinya, jam tangan ini dibanderol sebesar 18 juta US dollar atau setara dengan 255 miliar rupiah. Wow, sebuah harga yang sangat fantastis untuk sebuah jam tangan. Kita lanjut ke jam tangan nomor 5 yaitu ada Chopper 201 Carat Watch. Jam tangan yang menggunakan 874 berlian langka dengan 201 karat ini pernah dinobatkan sebagai jam tangan termahal di dunia. Pada tahun 2000, jam tangan ini berhasil dijual seharga 25 juta US dollar loh, atau setara dengan 350 miliar rupiah. Berbeda dengan jam tangan berlian Hublot Big Bang, bentuk dari jam tangan ini seakan tanpa struktur. Namun, jam tangan ini bertahtakan berlian yang lebih bervariasi dengan jumlah karat yang tak kalah tinggi. Jika kamu memiliki uang berlimpah, tertarikkah kamu untuk memilikinya? Kita lanjut ke jam tangan yang nomor 6 yaitu ada Graff Diamond Fascination. Dikenal luas akan reputasinya dalam memproduksi perhiasan berlian,
Graf menunjukkan kemampuannya mengeluarkan sebuah jam tangan dengan taburan berlian. Terdiri dari 152,96 karat berlian putih dan potongan batu mewah yang dibentuk sempurna seperti sebuah pier di tengah-tengahnya, Lawrence Graf berkata, seri Fascination ini merupakan masterpiece yang diciptakan dengan sangat hati-hati dan penuh dedikasi. Selain itu, jam tangan ini dapat dipakai dengan cara yang berbeda-beda, namun tetap menampilkan pesona tersendiri di setiap sudutnya tentunya. Tak tanggung-tanggung, jam tangan ini dibanderol seharga 560 miliar rupiah. Bayangkan, kalian bisa melakukan apa saja dengan uang sebanyak itu. Yang ketujuh, yaitu ada Graf Diamond Hallucination. Dari namanya saja seakan kita dibawa untuk berhalusinasi. Tidak, tentu saja pasti ada alasannya. Jam tangan yang memenangkan jajaran jam paling mahal di dunia mendapatkan title sebagai jam tangan termahal di dunia tahun 2019 silam. Jam tangan ini dihargai sebesar 55 juta US dollar atau 770 miliar rupiah. Mengingat jam tangan ini dipenuhi dengan berlian warna 110 karat yang langka, diperkenalkan ke publik pada pameran Baselworld di Swiss tahun 2019 yang lalu. Jam tangan yang bernama Hallucination ini memang secara instan membuat orang berhalusinasi karena harganya. Tertarikkah kalian memilikinya jika kalian memiliki banyak uang? Nah, untuk kalian yang mencari jam tangan dengan harga yang masih bersahabat, langsung kunjung website kami di jamtangan.com. Tentunya di sana banyak pilihan jam tangan brand ternama yang langsung bisa kalian miliki dengan harga yang masih masuk akal tentunya dan dijamin pasti ori. Demikian pembahasan pada video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel kami untuk menunjukkan dukungan kalian pada channel ini agar bisa terus berkembang. Dukung Mahwatch untuk terus menjadi channel jam tangan nomor 1 di Indonesia. Terima kasih.